Kabupaten Banyuwangi sedang melalui fase pesat dalam perkembangan pariwisata. Keindahan alamnya yang memukau dipelihara dengan penuh kasih, mengusung konsep pelestarian alam, pemberdayaan sosial budaya, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Warung Kemarang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Sebuah tempat yang mempersembahkan kearifan lokal dari budaya Banyuwangi, merajut kisah tradisi dengan gemerlapnya warisan. Bangunan-bangunan seperti rumah adat terbesar dengan lebar bentangan kayu penglari mencapai 13 meter, pondok, gazebo, dan paglak yang menjulang di pinggir sawah terasiring. Persawahan yang membentang dengan terasiring, udara yang sejuk, semuanya menjadi daya tarik alami di Warung Kemarang. Duduk yang beragam dari meja kursi yang terbuat dari kayu hingga lesehan dengan tikar menambah nuansa kenyamanan yang tak terlupakan. Warung Kemarang Banyuwangi terkenal dengan pelestarian budayanya. Jadwal pertunjukan seni setiap hari menjadi ciri khas Warung Kemarang untuk mengajak para wisatawan meresapi keindahan budaya setempat seperti kesenian angklung paglak, paju gandrung, gamelan angklung, arak-arakan barong, hingga kendang kempul. Semua memberikan nuansa magis yang melengkapi pengalaman tak terlupakan di Warung Kemarang. Setiap momen adalah bagian dari kisah panjang tradisi dan keindahan Banyuwangi yang terus hidup di Warung Kemarang. Seni budaya menjadi penambah daya tarik utama, menyatu dengan keindahan alam yang sudah ada. Sejarah, tanpa direncanakan sebelumnya, memberikan berkah dengan ditemukannya koin Cina kuno terbanyak di Banyuwangi.
Kalau menurut saya, untuk suasana di Villa Kemarang itu berpadu sama alamnya ya, jadi lebih kayak terkesan natural dan juga asri. Terus udaranya juga sejuk, jadi wisatawan tuh yang dari kota yang nginep di sana tuh jadi lebih kayak refreshnya dapet. Lingkungannya juga berbaur sama alam, jadi bagus sih, terus bisa membuat eye catching. Terus untuk fasilitasnya itu sudah sesuai standar untuk di dalam dunia pariwisata, kayak fasilitas dari pelayanannya itu juga tanggap, kayak petugasnya itu tanggap. Kayak kemarin tuh ada masalah mati listrik, itu petugasnya tuh langsung benerin listriknya tanpa harus tunggu laporan atau sebagainya. Terus kalau misalnya kita butuh apa-apa juga petugasnya kayak cepet gitu loh. Terus fasilitasnya banyak, kayak ada lapangan tenis, ada panggung untuk apa, seni, terus ada warung makan, ada jogging tracknya. Ini jogging track tuh bener-bener kayak daya tarik di sana sih, karena kalau misalnya kita jogging track di warung Kemarang itu langsung di sebelah kita tuh sawah-sawah gitu loh. Jadi itu yang buat menarik. Terus ada kolam renang juga, terus tempat parkirnya juga luas, ya kayak gitu sih. Terus untuk kesannya di warung Kemarang sangat berkesan ya, dan punya pengalaman, karena di sana tidak hanya menjual fasilitas dan pelayanan, tapi juga menjual budaya-budaya yang masih mereka lestarikan, kayak ada penampilan tari gandrung, gamelan, dan lain sebagainya. Dan itu gratis dibuat sama warung Kemarang. Itu sangat bagus, karena kalau misalnya kayak saya yang bukan dari asal Banyuwangi itu jadi tahu gitu loh budaya di sana tuh gimana, tarinya tuh apa, kayak gitu. Terus sarannya sih semoga pelestarian budayanya tetap dijalankan hingga masanya akan datang, karena itu sangat berguna untuk wisatawan yang berkunjung, apalagi dari wisatawan mancanegara ataupun wisatawan luar daerah.